Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 13 Juni guna menyampaikan laporan terkait kegiatannya saat menghadiri KTT di Yordania. Dijumpai usai pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan konferensi tingkat tinggi di Yordania itu membahas soal antisipasi gencatan senjata di Palestina yang diharapkan dapat terwujud. Juga langkah-langkah yang dapat diambil jika gencatan senjata tak kunjung terrealisasi. Selain itu, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menampung para korban yang membutuhkan perawatan, serta anak-anak Palestina yang mengalami trauma akibat peperangan. Kita siap mengevakuasi seribu pasien, dirawat di Indonesia, dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Prabowo juga melaporkan hasil lawatannya ke Arab Saudi di mana ia bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Arab Saudi, yang menginginkan kerjasama yang erat dengan Indonesia terus berlangsung. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara Muartakan.